Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Budi Budiman, Wali Kota Tasikmalaya. Saya Muhammad Yusuf, Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Saya Haji Ivan Niksan, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya. Mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya yang saat ini sedang memperingati hari jadi ke-19 Kota Tasikmalaya. Selamat hari jadi yang ke-19 Kota Tasikmalaya, 17 Oktober 2020. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada para pendahulu dan para pendiri Kota Tasikmalaya atas jasa dan pengabdian terbaik dalam membangun Kota Tasikmalaya. Selama 19 tahun ini, telah banyak capaian yang kita raih bersama, baik dalam hal pembangunan maupun penghargaan yang telah diraih. Kedepannya, semoga kita dapat lebih baik membangun komitmen bersama dalam upaya memacu investasi dan daya saing untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Sekali lagi, selamat hari jadi yang ke-19 Kota Tasikmalaya. Semoga di usia yang ke-19 tahun ini, Kota Tasikmalaya makin maju, masyarakat yang religius, maju dan madani dapat terwujud. Bersama mencinta Kota Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.